Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qaidah 200 wal 15. Qaidah ke-215. Kaidah ke-215 mi'atan wal khamisa asyar. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dawa'il inkari ala al-kawmi khamsatun. Dawa'il inkari ala al-qawmi khamsa. Ada beberapa motif sebab ya, pengingkaran kepada orang-orang sufi itu ada 5. Kenapa orang mengingkari orang sufi? Itu 5 faktornya, 5 motifnya. Al-awwalu, yang pertama adalah an-nazaru likamali tariqihim. Memandang sempurna terhadap tarekat mereka. Sebetulnya pandangan sempurna ini betul sebetulnya. Namun kesalahannya, artinya kenapa di sini dikatakan motif pengingkaran ini memandang sempurna? Sempurna menurut umum. Orang sufi kan menyebut murabbinya itu sempurna. Dan itu membuat jengkel orang di luar sufi. Karena di kepalanya istilah sempurna itu Tuhan. Gitu. Itu kesalahannya. Padahal bahasa sempurna digunakan di luar itu, dia punya determinasi makna menurut siyak. Wih, sempurna sekali tuh kecantikannya. Ya. Wah, udah sempurna lah. Orang sudah istri 4, sempurna lah misalnya. Gitu. Nah, sempurna di dalam tasawuf itu bahwa tubuh Allah ciptakan sempurna dibanding seluruh makhluk. Karena ciptaan tubuh ini bahannya adalah dari semua makhluk. Itu sempurna. Nah, ketika manusia itu ada 2 unsur, zahir dan batin, jasad, tubuh, dan rohani. Nah, ketika rohani memiliki akhlak yang dia perlukan untuk hidup, ibadah sesuai dengan kehendak Allah, disebut seorang waliullah yang ditangani Allah, ini namanya sempurna. Tetapi dia manusia punya sifat basyariah. Menangis, ketawa, menderita, itu gak hilang, itu kan tabiat. Nah, orang memandangnya jika wali sempurna gak boleh salah. Gak boleh kelihatan di mata dia lemah. Gak boleh basyariah, gitulah katakan. Gitu. Jadi malaikat. Ini kesalahan pandangan mereka. Ini yang dimaksud yang pertama. Kenapa mereka mengingkari sufi itu? Karena dia mempunyai pemahaman sempurna itu salah. Jadi memandang sempurna tarik mereka. Tarik itu kan sifat-sifat. Ya, kalau tarikoh madrasah. Tarik adalah sifat-sifat rohani. Maqamat itu tarik. Suluk itu tarik. Ya. Fa'idha talak ta'allaku biruhsatin. Ketika mereka orang sufi itu bergantung kepada rukhsah. Ya, orang menuntut orang sufi itu. Wah, ibadah saya. Wah, kalau panas menggencang dia puasa gitu. Dalam perjalanan pun, dalam safar pun dia enggak pernah jamak kosor. Ya, full terus, tamam terus.
Ya. Mungkin Senin Kamis mesti puasa dan nggak makan-makan dan nggak tidur-tidur dan nggak boleh terluka oleh orang, nggak boleh terhina oleh orang dan nah, ini kesalahan mereka. Jadi faidah ta'allaqu bi rukhsatin satu. Atau bi isaati adabin, atau dia melakukan su'ul adab. Ya, au tasahalu fi amrin, atau mereka orang sufi memudah-mudahkan urusan. Au bada'a minhum naqs, atau mulai nampak ada naqs, kekurangan. Ya, asra al-inkaru alaihim, dan segera mengingkar. Dia tidak tahu sebetulnya, maka dalam konsep tarbiyah ya kepada guru. Kenapa murabi itu sebagai contoh sempurna? Bukan tanpa salah, justru kita menyaksikan ketika salah bagaimana dia rujuknya itu. Tapi orang di luar itu memandang terus ingkar kepada mereka. Ya, secara logiknya diberikan alasan oleh Sidi Ahmad Zarruq, li'annan nazifa yadhharu fihi aqallu aibin. Karena dia orang, ya artinya orang yang bersih itu kelihatan di dalamnya ada aib yang paling kecil pun kelihatan. Ya secara umum beginilah. Ustadz kalau salah, oh habis dunia. Ya. DPR kalau salah hancur gitu. Ya. Atau apalagi. Orang-orang yang di atas itu kalau salah ya ketara sekali gitu. Tetapi orang setiap hari melakukan kesalahan ya aman-aman aja. Karena memang orang berada di kampung hutan tuh di pasar induk. Itu baunya bukan main, orang yang udah di situ mah gak kerasa bau. Gak kerasa. Tetapi orang yang hidup dalam bersih, buka jendela aja dikit tuh naik mobil di situ. Wah baunya kelengar tuh. Gitu. Atau katakanlah supir dan kenek tinja itu nggak bau tai gitu. Ya udah supir tai kenek tai udah ya. Nah, seperti itu logikanya begitu sebetulnya, tapi orang mengingkari dari motif ini dan tidak menyadari bahwa kenapa dia tidak ingin rusak, tidak ingin salah, tidak ingin buruk memandang seorang sufi itu, karena memang dia bersih. Ya kalau emang dia kotor mah kita lupain udah. Li'anna an-nadhifa yadhharu fihi aqallu 'aibin. Wa la yakhlu al-insanu min naqsin. Sedangkan manusia tidak terlepas daripada naqs, ya, daripada kekurangan. Ma lam takun lahu min Allahi 'ismatun wa la hifdzun. Ya. Selama tidak ada dari Allah baginya ismah atau hifaz. Ya. Kenapa contohnya mereka? Kenapa mereka dalam sholat itu khusyuk total? Karena mahfuz. Ya. Kenapa mereka dalam zikir itu istigroq? Karena mahfuz. Karena dalam jama'. Tapi kalau dalam farq, dalam ruang bukan ibadah gitu, ruang adat. Ya. Mereka kebanyakan jamak, kebanyakan tetap syuhud, tetapi kalau tiba-tiba ada naqs ya dia insan. Bahkan itu hikmahnya. Kalau malaikat kan sama sekali dia on 24 jam itu enggak loading juga enggak kalau malaikat. Load aja tidak malaikat itu. Tapi manusia ada. Kalau dilihat secara filosofisnya, karena di bobot apa amanah yang Allah bebankan kepada manusia itu sangat berat. Ya, karena seluruh sifat dan asma Allah yang Allah tampilkan, jahirkan ke alam semesta, ya, itu Allah jahirkan di dalam diri manusia. Boleh dikatakan seluruh tubuh manusia ini
jarak perjalanan khalaya, apa khalaya itu? Sel-sel itu, urat-urat kecil itu. Itu sejauh dunia bundar ini. Cuman dalam bentuk kecil. Gitu. Ya. Cuman dalam bentuk kecil. Jadi memang boleh jadi akan terjadi kekurangan, naqas. Nah, orang sufi memandang kekurangan itu adalah kesempurnaan. Ya, ya argumentasi logiknya itu bulan kalau berada di pertengahan itu sempurna. Ya, bila naqas bulan itu namanya kamal. Tanggal 15 kan naqas tuh. Tapi itulah kamalu. Nah, orang karena masalahnya pandangan yang salah. Makanya di mukadimah sebelumnya itu di 13 kalau enggak salah apa di 12 tuh. Ya. Yang mengatakan bahwa orang mengingkari itu karena bermacam-macam sebabnya ya. Ya. Ya, orang mengingkari yang dipandang mungkar itu macam-macam, ada yang tidak paham, ada yang apa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sani diqqatul madrak. Boleh riqqatul madrak, boleh diqqatul madrak atau riqqatul madrak. Apa madrak itu? Adalah makanul idrak, objek yang dipahaminya sangat halus. Karena masalah tasawuf itu bukan masalah ruku sujud yang kelihatan zahirnya. Tetapi masalah tasawuf adalah masalah ma'ani yang abstrak. Dia khusyuk kita tidak tahu bagaimana. Ya. Dia ikhlas kita tidak tahu. Jadi untuk melihat dia ini wali, bagaimana dia tahu? Kecuali dia memiliki sifat itu baru tahu. Makanya la ya'lamul wali illal wali. Biar mata melotot. Ya, paling kurang orang punya husnuzon. Itu kalau ada, ada. Husnuzon itu kan hanya ada pada jiwa yang husun. Ya, husnul khuluk, maka keluar husnuzon. Kalau tidak, susah. Ya. Mau husnuzon. Nah, itu sebab dia mengingkari karena madrak yang dipahaminya raqiq, daqiq. Wa minhu, karena itulah waqa'at ta'nu ala ulumihim fi ahwalihim. Oleh karena itulah terjadinya serangan apa? Tikaman ya, hinaan kepada ilmu mereka tentang keadaan jiwa mereka itu. Kita katakan orang sufi syuhud, hudur. Ahli ilmu mengingkari, Pak. Mengingkari, selama dia belum memiliki mengingkari. Kalau dia tidak mengingkari, berarti dia nifak. Dan mereka orang-orang sufi mengerti betul kalau ahli ilmu itu mengingkari. Itu sebab bagaimana mereka begitu baiknya, bagaimana Imam Asy-Syazili dulu mengemong ahli ilm. Imam Al-Ghazali sendiri sudah sampai ke tingkat mujtahid itu. Ya, mendapat petunjuk mimpi itu untuk berguru kepada Sidi Yusufun Nasaj. Dia mohon kepada Allah, beri kesejukan baik sangka saya kepada Allahu Akbar. Ya. Berikan ya. Dan memang betul. Kita pun menyaksikan, apalagi seorang murabbi ya.
Kita yang sedikit-sedikit paham memang merasakan. Ahli ilm mesti yata'an ala umu ala ulumis sufi fi ahwalihim. Ya, itu nafsu namanya. Itu nafsunya begitu. Izin nafsu musri'atun li'ingkari malam yataqaddam laha ilmuh. Karena nafsu itu memang rentan, itu cepat untuk mengingkari sesuatu yang memang tidak didahului oleh ilmunya. Ya. Jika ilmunya melihat, mungkin. Itu sebab paling kurang, dia telah membaca buku tasawuf paling kurang tuh. Dan dia memahami. Maka dia tidak akan mencela, meskipun dia tidak mendapatkannya. Makanya di kaidah berapa itu? Jangan mencela. Jangan mengingkari apa ulum mereka. Kenapa? Karena sesuatu yang dia ingkari tidak akan dapat gitu. Gimana dapat wong dia ingkari kok? Itu motifnya ya, sebabnya itu. Kenapa mereka mengingkari sufi? Karena riqatul madrak atau diqatul madrak. Yang ketiga, kasratul mubtilin. Memang ada istibah di sini. Ada apa istibah itu? Ada campuran. Jadi orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Gitu. Ya. Disitulah orang perlu yashabuh, ya, bersuhbah. Orang sudah bersuhbah pun tidak dapat merasakan, karena bagaimana dia datang untuk ruhiyah kan? Ruhiyah kan ma'ani. Gimana dia berinteraksi dengan rohani? Manusia sudah biasa berinteraksinya antara nafsu dengan nafsu. Kenapa ada orang tidak suka kepada yang lain? Kenapa ada orang dengki kepada yang lain? Karena nafsu dengan nafsu. Kalau lihat dengan rohani, dia melihat Tuhan semuanya. Gak ada yang buruk di mata dia. Ya. Nah yang ketiga ini, kasratul mubtilina bidda'awa wa talibina lil aghradi biddiyana. Banyaknya para mubtilin, para pemalsu. Ya, lawannya muhiqin. Ya, dalam mengaku-ngaku. Ngaku pimpinan tarekat, ngaku wakil, syekh, ngaku syekh. Watalibina, dan mereka ya, para pencari lil aghrad dunia, bidyanati dengan agama. Orang tiba-tiba menamakan madrasahnya nama salah satu tarikat. Bikin majlis-majlis zikir. Padahal untuk nanggokin duit. Apa nanggokin tuh? Nanggokin duit. Ya. Nadahkan duit. Tanggok ini tempat, Pak. Macam ember, macam baldi, panci. Ya. Itu sebab dulu Syekhuna pernah bilang, fokus ke pelajar dan ahli ilm, tapi di sana enggak ada uang. Kalau muka orang awam itu memang jadi pimpinan tarekat itu penuh dengan uang. Tapi kalau kepada ahli ilm dan talibul ilm, ya tidak ada uang. Ya. Tapi beliau menyuruhnya izhab ilaihim. Ya. Pergilah ke mereka dan kasih tahu mereka, li'annahum la ya'rifuna madza yuridun, katanya. Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ishabhum wasbir alaihim. Temani dan sabari mereka. Ya.
kasratul mubtilina fid da'awa wa talibina lil aghradi bin niyana. Banyaknya mubtilin dalam mengaku-ngaku dan banyak pencari dunia bidya nanti dengan diana. Dan orang nanti mengira orang sufi pun begitu. Wah, udah. Apa? Karena apalagi orang sufi banyak yang mukhlis memberikan uang, memberikan harta, dianggapnya mencari. Ya. Padahal apa yang mereka lakukan adalah tarbiyah. Ya, dan ini yang tidak bisa dipahami oleh pikiran materialistik. Wa dzalika sababu inkari haliman dhahara minhum bid'awan wa in qama 'alaihi ad-dalilu liistibahiha biha. Inilah sebab ya pengingkaran kepada hal orang yang zahir di antara mereka itu dengan sebuah pengakuan. Artinya ada orang mengaku sebagai sufi misalnya. Pengakuan ini membuka madrasah kan pengakuan. Ya. Menerima baiat namanya itu kan sebuah dakwah. Ya. Nah, maka dipandang bahwa ini pun sama para pencari dunia atau para pengaku-ngaku secara umum. Meskipun ada dalil yang membuktikan bahwa dia adalah murabbi. Listibahiha biha, karena apa istibah itu? Karena serupa dengan orang yang mubtilin itu. Kan setiap ada muhikin, ada mubtilin. Setiap ada yang asli, pasti ada yang palsu. Coba kecap ABC itu ada palsunya. Tapi sama-sama ABC, sama-sama kecap, sama-sama botolnya. Ya. Kita mana tahu itu. Saus itu. Banyak sekali yang palsu itu. Ya, mana yang ada mecinnya, mana yang gak ada mecinnya itu kan gak tahu. Ya, kalau belum tajam lidahnya, dibohongin juga. Oh, gak ada mecinnya. Padahal mah mecinnya banyak. Nah, itu karena banyaknya pemalsu, mubtilin itu didul muhiqin, yakni lawan yang hakiki, ya, lawan pemalsu. Dan di dalam madrasah tarekat itu kalau kita perhatikan ya di mana-mana, terutama di Nusantara kita ini, banyak sekali pengaku itu, banyak sekali. Ya. Ini yang menyebab orang mengingkari karena istibah. Yang ketiga ini karena istibah. Banyaknya mubtilin itu. Kalau yang kedua karena riqah al-ish al-madraq. Dan yang keempat khaufud dhalali 'alal 'ammati bittiba'il batini duna atina'in bizawahir syariah. Orang sufi kan fokusnya kepada batin. Nah, ini ada kekhawatiran. Ya. Pengajaran batin ini kepada umum takut sesat. Ada kekhawatiran sesat. Ada kekhawatiran sesat terhadap umum jika dididik di dalam tarekat. Dan itu yang melakukan ini ulama, orang awam mana enggak takut. Justru yang mengingkari ini kebanyakan minal ulama, karena ulama merasa bahwa mereka itu menjelaskan rasmuddin. Nusus dinia, rusum dinia. Sedangkan orang sufi kan tidak. Orang sufi tidak nyuruh sholat, tidak nyuruh puasa, tidak nyuruh amal. Orang sufi menyuruh ridha. Orang sufi menyuruh khusyuk. Gitu. Dan dalam majlis yang dibicarakan itu saja. Jadi orang-orang khawatir. Ya. Dan itu memang real ya. Salah satu contoh kecil aja, artinya al-fakir percaya kepada apa yang dikatakan Sidi Ahmad Zaruk, kita menghadapi tiap hari. Contoh misalnya,
kita baca kitab Hikam saja. Dan yang ngaji ini awam, bukan ulama. Lalu kita terangkan Hikam tinggi, itu orang yang ilmu itu khawatir. Tinggian itu, nanti salah pahamnya itu. Ya. Karena hakikat ulumul qaum la tujad fi indahum. Tidak ada di dalam diri mereka, jadi mereka ketakutan. Gitu. Tapi yang buruk lagi, dia orang yang muntasibina ila tasawuf. Dia orang sufi, mendengar itu ketakutan juga. Wah, itu sangat buruk lagi tuh. Nah, mereka ada kekhawatiran sesat kepada al-amah, ya, bittiba'il batin, dengan mengikuti batin tanpa perhatian kepada zawahir syariah. Seperti apa? Kama tafaqa li katsirin min al-jahilin. Coba. Ya, Sidi Ahmad Jaruk justru menganggapnya orang yang terlalu khawatir itu adalah orang jahil, padahal min ahli ilm. Tapi dia bilang li katsirin, kebanyakan. Al-khamisu, yang kelima ini, syihhatu an-nufusi atau syuhhatun nufusi bimaratibiha idzuhurul haqiqati mubtilun likulli haqiqatin. Ya. Wa min thamma awla'a an-nasu bisufiyati aktsara min ghairihim wa tasallata 'alaihim ashabul maratib aktsara min siwahum. Ya Allah. Coba, sihat itu apa? Sebetulnya kalau syuh itu kan pelit. Pelit itu artinya, di sini kan yang dimaksud, yang failnya pelit ini kan nufus. Nufus ini jamak nafas. Jadi nafas itu kan maknanya boleh diri, boleh nafsu. Nafsu sifat, yang disebut hawa nafsu itu memang nafas. Tetapi nanti dilihat di jamaknya. Kalau jamaknya anfus itu tubuhnya, diri. Tetapi kalau jamaknya nufus itu baru sifat diri itu, yaitu nafsu yang disebut hawa. Kalau hawa sebetulnya bukan sifat. Hawa itu adalah objek. Hawa itu objek syahwat. Syahwat itulah sifat diri. Maka ketika menyebut nafsu maksudnya syahwat. Maka orang sufi mengatakan nafsu itu dua maknanya. Syahwaniyah, ghadabiyah. Sebetulnya ini sifat diri, sifat tubuh, sifat nafsu. Jadi kapan disebut tempatnya, kapan disebut isi apa sifatnya katakan. Ya. Ima syahwaniyah, ima ghadabiyah. Namun nanti apabila dia buat jamaknya berbeda. Jamak untuk dirinya, jamak untuk sifat dirinya yang disebut syahwat atau ghadab, yaitu nufus. Ya. Maka syihhatun nufusi apa? Bakhil mana? Artinya nafsu itu memang tidak memberikan kita untuk mendapatkan martabat nafsu, tidak. Apa maratibin nafsu itu? Nafsul amara, nafsul lawama, kemudian nafsul mutmainna, kemudian sampai nafsul radiyah, mardiyah, kamilah. Itu susah itu, nafsu mau mendapatkan martabat itu. Ya makanya ada mujahadatun nafas. Ya. Ada mujahadatun nafas. Karena susahnya. Ya. Artinya begini, ketika orang merasa susah, contoh realnya begini. Nih, nafsu kalau belum punya sifat khusyuk, ya, dia sampai kapanpun meskipun ilmunya sudah segudang dan dia ibadahnya sudah banyak, tapi dia belum punya sifat khusyuk, maka dia susah untuk percaya bahwa ada orang khusyuk.
Kenapa? Karena nafsu dia enggak dapat. Gitu. Kayaknya enggak ada orang khusus, wong saya aja kalau khusus susah. Mesti orang bilang begitu, wong saya aja. Padahal kalau ditanya, emang ente siapa? Misalnya dibanding para masyayikh, para mursyidin, salihin. Gitu. Karena bagaimanapun ilmu itu akan ada izzah. Kecil-kecilnya ilmu. Bahkan kalau ilmunya luas sama mana? Mungkin enggak ngomong begitu, justru itu yang ilmunya rada kecil. Saya aja susah apa gimana? Ya. Nah, ini namanya syihatun nufusi bi maratibiha ini. Nah, kenapa zuhurul haqiqati mubtilun likulli haqiqatin? Zahirnya hakikat itu membatalkan setiap hakikat. Ini kan orang sufi kan punya hakikat. Orang ulama kan punya hakikat juga. Hakikat ulama apa? Ilmunya. Tapi hakikat aulia sufia apa? Rububiyah. Jadi ketika datang matahari, rembulan hilang. Datang rembulan, bintang hilang. Nah, si bintang itu susah mendapatkan untuk dirinya sinar rembulan. Rembulan pun tidak dapat menjadi matahari. Timbul di sini pengingkaran kepada ahlillah. Karena dia enggak dapat. Ya, seperti apa yang didapat oleh orang sufi. Gitu. Wa min thamma, dari sinilah, dari sanalah, aula annasu bisufiyati aktsar min ghairihim. Orang itu suka kepada orang sufi melebihi sukanya kepada orang lain. Minal ulama wal fuqaha wal mutakallimina wal asatiza wal musaqqafin. Begitu. Dia sabar kok. Ya, kita enggak sabar. Gitu. Maka jiwa bagaimanapun mengakui, tapi nafsu menolaknya. Itu sebab tasawuf itu kan torik-torik sufi itu artinya. Maqamat sufiya itu, hakikat sufiya itu adalah sesuatu yang mahmud bitoba. Terpuji menurut fitrah. Siapa sih orang yang gak pengen baik meskipun gak pernah bisa melakukan kebaikan. Lalu dia melihat kebaikan itu ada pada diri orang itu, bagaimana gak suka? Saya melihat dulu punya teman perompak. Ingin punya istri lulusan sanawiyah. Coba itu bayangkan. Ya, itu real itu, cerita betul itu. Lu gak mau kawin? Mau Kang, tapi yang sanawiyah. Lalu masa nyari yang begitu? Lah yang perempuan jalan mana udah habis sama saya. Ilok bini saya dari situ. Coba. Fitrah dia mencintai kebaikan. Padahal perompak. Ingin punya istri solehah. Nah begitu juga para ulama yang punya ilmu. Tetapi sihan nufus bimarati biha itu. Ya. Maka dia akan mengingkari karena dia tidak dapat mencapainya. Ya, karena zuhurul haqiqati mubtilun likulli haqiqatin. Nah, dari sinilah orang-orang itu banyak yang sangat menyukai orang sufi lebih dari yang lain. Dan fenomena banyaknya orang sufi disukai, dihormati, ini yang menimbulkan para pengaku juga nih. Pengen itunya. Saya ingat abah saya dulu cakap, ini kursi panas. Gitu. Kalau bisa saya kabur meninggalkan ini kalau bukan amanah. Tapi orang ini ngerebutin ini. Karena kerbau, kata dia begitu. Karena orang kerbau. Jadi ngerebutin. Dikiranya menjadi ganti itu enak. Ya karena mungkin merasa sama-sama keturunan. Ada jahil. Murakkab. Beliau menyebutnya kerbau. Itu ulama yang dibilang kerbau. Itu.
Nah ini uniknya nih. Wa tasallata 'alaihim ashabul maratib aktsar min siwahum, coba. Tapi maratib yang ini bukan maratib nafsu ini. Ya, bukan maratib kebaikan ini, maratib keburukan. Maka tasallata 'alaihim, ingin telah menguasai orang sufi itu, para pemilik-pemilik maratib lebih dari yang lain. Orang-orang yang punya kedudukan sosial, status sosial yang hormat, orang-orang yang terhormat suka mendekati orang sufi dari yang lain. Kenapa? Karena dia tahu dia mulia, maka dia ingin menggunakan kemuliaan itu untuk mencapai tujuannya. Dan orang sufi itu mesti menyadari realita itu. Kita melihat di mana-mana, ya jangankan sebesar apapun orang itu kesolehannya, ketakwaannya, ya sebesar itu pula, ya realita itu ada. Para ashabul maratib yatasallatuna 'alaihim ya min siwahum wa kullul wujuhil madhkurah sahibuha ma'jurun wa ma'zurun. Ya, semua sisi motif-motif tersebut si pemiliknya diberi pahala atau mungkin dimaklumi, illal akhir, kecuali yang ketiga ini, pengingkaran dengan sebab sihhatun nufus ini, wala ma'jur wala ma'zur, pahala kagak, pemakluman kagak. Tapi kalau orang mengingkari karena dia memandang terlalu sempurna, ma'zur, diqatul madrak, dia mengingkari, ma'zur, dan jujur mendapat pahala. Atau dia ketakutan salah karena banyak pemalsunya, akhirnya dia tidak tahu kalau dia mengingkari yang hakikinya, itu pun ma'zur wa ma'jur, ma'zur. Tetapi orang takut sesat, ma'jur. Ya. Tetapi yang kelima, karena dia kagak mencapai, dia mengingkari. Ini wallahu alam. Wa qala radhiyallahu anhu. Qaidah 216. As-sadisa asyar, mi'atani was-sadisa asyar. Qala radhiyallahu an-nisbatu inda tahakkukiha taqtadi zuhura asaril intisab. Falidhalika baqiya zikru salihi aksaru min zikril faqih. Liannal faqiha mansubun ila sifatin min awsopi nafsihi. Hiya fahmuhu wa fikhuhu al-munqadi bin qidaih issihi. Wa salihu mansubun ila rabbihi wa kaifa yamutu man sahat nisbatuhu lil hay. Alladhi la yamutu bila illatin min nafsih. Di sini kita sering bertanya, ada ulama fikih, ulama hadis, wafat, hilang. Tapi orang sufi di mana-mana masih disembah-sembah. Dalam arti dihormati. Ya. Beliau menjelaskan ini. An-nisbah, penisbatan ketika dibuktikan, ya itu berkonsekuensi apa? Lahirnya, zahirnya kesan daripada intisab itu. Ya. Ada orang, kalau orang sufi kan nisbatnya kan kepada Allah. Ya. Dia sudah menyatakan dari dirinya, zati hiya zatuh, sifati hiya sifatuh, af'ali hiya af'aluh, ilmi ilmu, ya ghinaya ghina, amwali amwalu, kullu ma indi lahu. Jadi dia sudah nisbatkan kepada syuhudu syuhudu, yakni kullu ma fihi min al anwari wal asrari ya wal mukasyafati
yani min fadli. Maka nisbatnya ke Allah. Tapi kalau ulama, ini ilmuku, pahamku, nisbatnya ke dirinya. Nah, penisbatan ini ke, nanti secara real itu akan akan menimbulkan kesan intisab itu. Jika nisbahnya kepada Allah, maka akan abadi. Itu sebab orang sufi dikenang berabad-abad, katakan, kena nisbatnya kepada Allah. Selama wali, meskipun wafat, tetap dikenang, berarti anwar ilahiyah, maqam ruhiyah, mahfuz indallah. Karena orang masih suka itu. Kenapa orang begitu suka dengan para aulia? Karena tadi fitrah. Falidzalika baqiya dzikru shalih aktsar. Oleh karena itu, ya, kenangan atau ingat kepada orang saleh, orang sufi, ya, lebih kekal dibanding mengingat kepada orang faqih. Di kampung ada faqih, ada sufi, tersingkir itu faqih. Ya. Li'annal faqiha mansubun ila sifatin min awsafi nafsih. Karena faqih menisbatkan sifat kepada, apa namanya, menisbatkan kepada sifat-sifat dirinya. Apa? Fahmuhu, fikhuhu. Pahamnya dan fikihnya. Yang hilang dengan hilang indranya, hilang dianya, hilang juga ilmunya. Wassalih umansubun ila rabbih. Orang soleh, orang sufi menisbatkan kepada Tuhannya. Wa kaifa yamut, bagaimana mati? Man sahhat nisbatuhu lil hayy alladzi la yamut bila illatin min nafsih. Ya, orang yang betul-betul penisbatannya kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati tanpa illah. Ya, itu sebab orang sufi wafat. Ya, dibangun kubah di atas kuburnya itu. Ya, dibikin nasyid untuk dirinya. Ruhnya hidup di dalam tubuh yang lain. Tetapi ilmu ketika wafat alim, timbul alim yang baru, maka itu adalah sifat tuh. Walamma amilal mujahidu hatta mata syahidan fi tahqiqi kalimatillahi wa ila'iha hisan wa ma'nan kanat hayatuhu hissiyatan ma'nawiyatan bidawami karamatihi wa zikri barakatih ala marid duhur. Ketika seorang mujahid bekerja sehingga mati syahid di dalam merealisasikan kalimat Allah dan meninggikannya, baik secara indra dan secara makna, maka kehidupan dia adalah kehidupan hissiyah dan ma'nawiyahnya, ya, juga dengan dawamnya karamatnya dan ingatan barokahnya sepanjang zaman. Ya, qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u, telah mati kaum dan mereka hidup pada orang. Sampai orang supi mengatakannya, madad ya Abdul Qadir. Orang yang tidak memahami dianggap penyembah Sidi Abdul Qadir. Padahal orang sufi berbicara tentang anwar ilahiyah, hakikat Muhammadiyah. Wa qala radhiyallahu anhu, ya, qaida mi'atan wa sabi'ashar ma ullifa minal kutubi liraddi alal qawmi fahuwa nafi'un litahziri minal ghalati walakin la yastafiduhu mustafidun illa bi thalathati syurutin. Tidaklah dikarang kitab-kitab, ya, untuk menolak orang sufi, maka kitab itu berguna sebagai peringatan dari kesalahan mereka. Kitab apapun yang ditulis untuk menolak orang sufi itu berguna untuk tahzir. Nah, orang sufi ketika diserang begitu katakan oleh kelompok tertentu, ya, mereka menganggapnya ada tahzir. Walakin la yastafiduhu mustafidun illa bi thalathati syurutin. Tetapi, ya, itu tidak bermanfaat bagi orang yang untuk mengambil manfaat kecuali tiga syaratnya.
Kalau dia menulis kitab menyerang orang sufi, kalau cukup 3 syarat, kitab ini akan menjadi kitab terbaik dan dikenang sepanjang masa. Kalau tidak, hangus. Ahadwa pertama, husnun niyati bil qaili bi'tiqad ijtihadi. Niatnya baik dalam perkataannya. Ya. Bi'tiqad ijtihadi. Betul itu. Dengan apa namanya, meyakini ijtihadnya dia. Ini adalah, ini ijtihad saya, ini pendapat saya, niatnya baik. Ya. Wa annahu, apa niatnya? Qasada hasmaz dzari'ah. Ya Allah, itu orang di kuburan itu banyak banget yang menyembah kubur. Aduh. Maka dia tulis, ya, kuburiyun misalnya. Males. Orang sufi pun jangan kebakaran jenggotnya. Ada tahzir minallah. Ya, apalagi yang sebetulnya pelakunya bukan orang sufi, itu orang awam. Cuman kenapa itu dianggap sufi? Karena terkadang orang sufi memimpin ziarah. Dan hobi dia. Dan bahkan ditulis adab-adabnya ziarah dan lain sebagainya. Ya. Au ghairu dzalik. Id laisa bi ma'sumin. Wa in khashuna labdhu, meskipun kata-katanya kasar. Kabnil Jauzi, kayak Syekh Ibnu Jauzi, palil mubalaghati fin nafi. Ya. Kenapa? Karena sangat mubalaghah, sangat berlebihan Syekh Jauzi itu dalam menafikannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, iqamatu uzril maquli fihi. Kedua, justru menulis untuk apa? Untuk meneguhkan, mendirikan apologize. Ya, memberikan alasan untuk dimaafkan. Ya. Apologetik gitu. Ya. Di dalam kepada perkataan orang sufi itu. Dengan apa? Dengan mentakwilkan seperti kitabnya apa? Sidi Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam itu yang kita baca di Cirebon itu. Itu kan sebetulnya kitab tahzir. Tetapi kitab itu memberikan iqamatu uzril maquli fi. Ya. Ditakwilin dengan mentakwilkan au ghalabatin, atau memandang itu ghalabah. Au ghalat, atau memang salah mungkin. Au ghairu dzalik, idz laisa bima'sumin, karena tidak maksum. Paling kurang kata-kata salah maksudnya betul. Kalau kita tidak mengatakan begitu, aduh ngeri. Karena mereka adalah ulama. Dan anwarnya menyebar. Kalau itu kesalahan, tidak mengubur ya, keilmuan dia, kesolehan dia. Al-Imam Al-Ghazali. Cuman karena ada beberapa hadis yang maudhu katakan, yang dikatakan dhaif. Kemudian tidak diambil seluruhnya. Tidaklah demikian kecuali orang yang jahil itu. Wa qad yakunu lil wali zallatu wa zallat. Wali terkadang tergelincir. Atau beberapa kali tergelincir. Wal hafawat al hafawat. Atau terjadi hafawat. Apa hafawat itu? Ghaltah, sama kesalahan juga. Ya. Kalau zallat itu lebih kepada perbuatan, kalau hafawat mungkin perkataan itu. Li adamil ismati wa ghalabatil aqdar, kena takdir. Ya. Kama asyara ilaihil Junaidu rahimahullah, seperti yang diisyaratkan oleh Imam Junaidi bi qauli ta'ala, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketika ditanya hal wali yazni ya imam, na'am. Ya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Apakah seorang wali berzina? Ya. Ya, karena telah ada takdir Allah.
kita punya ilmu saja dan kita ingin beramal soleh, tidak mau maksiat, tetapi ghalaba jatuh, ya, malu kemudian menyesal dan tobat, kan ini yang penting. Ya. Dosa Allah, Allah sudah yarhamu. Nah, orang yang menghinanya itu wayabtali. Ya. Diuji menghina orang yang sudah diberikan rahmat. Itulah tidak bolehnya kita bergembira ketika atau menghina orang berbuat dosa. Itu kepada ammatul muslimin, bagaimana kepada a'immatuhum? Ya. Ya, karena hati ini siapa yang memegang? Hanya Allah. Atsalits an yaqtasira bi nadharihi ala nafsiha. Ini jujur. Ya. Yang ketiga ini dia memberikan batasan kepada pandangannya atas dirinya. Ini mah pendapat saya. Ya. Mungkin aja salah gitu. Karena takut seperti ini pala yahkumu bihi ala ghairihi. Maka tidak boleh menghukumi dengan pandangan itu kepada yang lain. Saya emang enggak mau nih begini. Misalnya ada orang maulid takut sesat. Saya enggak maulid, tapi enggak apa-apa ente maulid, cuman saya takut. Itu bagus. Seperti misalnya menabuh tibel di masjid misalnya. Ini takut merusak masjid apa? Ini hal ikhtilaf. Mungkin ada yang menabuh. Dan dia menulis buku, menurut pendapat dia ini tidak bagi, ya artinya katakan haram gitu, karena itu rumah fiha zikrullah, karena dianggap oleh para fuqaha memukul gendang itu sudah ghaflah, bukan zikir, maka haram. Tapi bagi orang sufi justru itu adalah dawape lil khair khair, ya, yang mendorong kepada kebaikan, ila jam'illa bahwa mubah. Ya, kama qala Imam Junaidi itu. Ya. Dawafi ila jama' ilal jama' ala Allah, jama' qalbihi ala Allah bahwa mubah. Tapi ulama fuqaha jujur menulisnya dan dia yaqtasir bi nadzarihi ala nafsihi. Wala yubdihi liman la qasda lahu fis suluki. Nah, kalau sudah dia tulis kitab itu kan dia tidak setuju tuh. Dan dia tidak mengamalkannya karena dia takut. Nah, jangan ditampakkan dan ia tidak tampakkan kepada orang yang tidak punya tujuan di dalam suluk. Ya, artinya jika dia bukan orang yang masuk tasawuf, maka jangan ditunjukkan kepadanya. Payushawwisu alaihi i'tiqadahu alladhi rubbama kana sababan najatihi wa fawzihi. Karena itu akan mengganggu, ya, merusak i'tiqadnya yang boleh jadi itu menjadi sebab keselamatan dia, ya, dan kemenangan dia. Ya, orang yang memang bukan ahli suluk, ya, jangan dilebarin kemana-mana. Kalau memang kritikannya adalah untuk para ahli suluk. Fa in ihtaja li dzalik, kalau memang perlu diberitahu itu ahli suluk, fal ya'tarid 'alal qauli duna ta'yinil qail, maka i'tiradlah, sanggahlah perkataannya tanpa menyebut orangnya yang mengatakannya gitu. Kalau ada perkataan orang sufi yang salah, kritik aja perkataannya, jangan kritik orangnya. Ya. Wa yu'arridu bi 'azamatihi wa jalalatihi, tetap disindir keagungannya, tetap dia adalah Syekhul Alim Al-Allama Al-Arif billah. Tetap. Tetapi ada perkataannya yang salah tanpa ditakyin orangnya, karena akan merusak orang yang bukan ahli suluk. Ya, kalau ahli suluk enggak akan bergerak. Orang menghina Imam Ibnu Arabi enggak ada masalah, silakan. Karena mereka telah dipahamkan apa sebetulnya yang mereka hina itu. Mereka tidak paham. Tapi kalau orang yang bukan, akhirnya dia membenci apa? Membenci aulia itu, padahal itu adalah keselamatan dia mungkin.
kalau dia tidak membenci. Ya. Ma'a iqamati qadrih. Ya. Padahal dia apa namanya mempunyai kemampuan itu untuk merendahkan, tapi tetap dia menyindirnya, ya, menyindir keagungannya dan kebesaran, ya, si qail itu. Id satru zalalil a'immati wajib, karena menutup ketergelinciran para pimpinan ilmu, pimpinan ruhani, wajib. Ya. Ada seorang pelajar mempelajari ilmu kalam, ya, hari ini kerjanya hanya mengkritik Imam Ibn Arabi, mengkritik Ibnul Farid, seolah-olah, ya, agama itu akan rusak dengan pemahaman Ibn Arabi. Ya. Padahal jika tidak paham, biarkan, serahkan kepada orang lain dari di, selain daripada dia untuk Ibn Arabi. Ente jauhkan saja, selesai. Tapi tidak. Ya. Dan banyak motifnya kalau begitu. Mungkin syihatun nufus. Atau mungkin jahil. Jahilul manat. Kayak kemarin itu. Objek yang mau dia komentari itu dia tidak tahu. Wasiyanatu dini aujab. Dan menjaga agama juga wajib. Menjaga agama ini apa? Rasmuddin. Menjaga agar apa namanya, suasana agama itu tidak menimbulkan perpecahan. Wal qa'im bi dinillahi ma'jur, dan orang yang menegakkan agama Allah mendapat pahala. Wal muntasir lahu mansur, orang yang menolongnya ditolong. Wal insaf fil haqqi lazim, dan orang insaf kepada kebenaran itu adalah mesti. Wala khairu fi diyanatin, karena tidak ada kebaikan di dalam beragama ini. Yashabuha hawan, yang disertai hawa nafsu. Baik dalam kebaikan, dalam mengkritik, tidak berguna dalam agama ini kalau disertai hawa nafsu. Apalagi merusak, ya, kemesraan, suasana agama, dan lain sebagainya. Wa qala radhiyallahu anhu. Mi'atani wa samina asyar. Wa qala tu'tabaru da'wal mudda'i binatijati da'wahu. Ya. Pengakuan orang yang mengaku-ngaku itu baru kita perhitungkan dengan melihat hasil dari pengakuannya. Orang ngaku sabar, coba buktiin. Orang ngaku ridho, coba buktiin. Orang ngaku wali, coba kita lihat natijahnya. Fa in zaharat sihatuhu, kalau kebenarannya, kesahihannya timbul. Wa illa, bahwa kadzab. Kalau tidak, saya, bagi saya ini sama saja antara caci dan puji. Cek. Begitu ada yang caci, kelabakan. Ya, goroh berarti itu. Ya. Goroh banget itu berarti. Ya. Contohnya, fataubatun. Ini beliau coba merunut ini. Orang mengaku ahli tobat, ahli takwa, ahli istiqomah, ahli waro, ahli zuhud, ahli tawakul. Ya kita lihat. Taubat. La tatba'uha taqwan batilah. Taubat jika tidak menimbulkan ketakwaan batil. Tatba'uha itu kan diiringi. Dia taubat. Coba lihat. Ya. Setelah itu apa? Kalau ada takwa, maknanya taubatnya betul. Kalau tidak ada, batilah. Ya. Wa taqwan la tazharu biha istiqamatun naqisatun. Coba. Takwa yang tidak menampakkan istiqomah, ya, artinya takwa yang tidak ditopang oleh istiqomah itu naqis. Lihat istiqomah tidak, berarti lemah takwanya. Apa istiqomah itu?
selalu berpihak kepada kebaikan. Bukan berpihak kepada golongan, bukan berpihak kepada orang, bukan berpihak ya, kepada hubungan emosional, hubungan kepentingan. Ya, tidak. Itu istiqomah. Maka naqis. Wastiqamatun, orang aku istiqamah, la wara'a fiha ghairu tammah. Tidak ada wara', tidak full itu. Kalau tammah itu sebetulnya sempurnanya lebih kepada full. Kalau kamal itu lebih kesempurnaannya sampai kepada aksesorisnya. Ini rumah ini kalau udah jadi tamak, tapi tamam. Tapi kalau kamal, udah ada lemarinya, udah ada pajangannya, itu namanya kamal. Tapi kalau tamam, udah jadi. Ya, tinggal narok aksesoris ya. Interior. Nah, jika interior dan aksesoris sudah ada, itu baru kamal. Coba Nabi mengatakan innama buistu liutammim, kan membangun berarti. Saya lebih sering mengartikan itu membangun, karena mana tamam itu adalah membangun. Gitu. Nah, ini istiqomah kalau tidak ada wara', tidak full, tidak jadi. Ya. Baru bangunan tiang-tiangnya doang itu sama pondasinya udah. Kalau tidak ada wara', apa wara' itu? Ya, dia menjauhi sesuatu yang fudul, yang berlebihan. Fudulul kalam, fudulun naum, fudulut ta'am. Ya, dan fudul dalam istikhdamil waqt. Fudul, ya, semua kepudulan itu. Dan wara' la yuntij zuhd dan qasir. Jika wara' tidak memproduk zuhud, maka kurang. Ya. Orang mengaku wara', lihat zuhud tidak. Wa zuhud la yusiru tawakkulan yabis. Zuhud tidak mengobarkan ketawakalan, kering zuhudnya. Enggak hidup. Wa tawakkulun la tazharu samaratuhu bil inqita'i ila Allah anil kull wal laj'i ilaihi suratun la haqiqata laha. Tawakal, ya, yang buahnya tidak nampak. Apa buahnya? Inqita'i ila Allah anil kull. Dia fokus kepada Allah saja dari yang lain, dari semuanya itu. Wal laj'i ilaihi, dan condong kepada Allah. Kalau tidak ada itu, maka tawakul itu hanya surah, tidak ada hakikatnya. Ya. Orang katanya tawakal, kemudian dia susah. Ya. Nah, ketika susah enggak tawakal, ya itu surah biduni hakikah. Wah, dia tawakal banget, enggak tahu di rekening banknya penuh. Ya, kelihatannya dia enggak makan-makan, tawakal. Di rekeningnya penuh, itu enggak tawakal. Tawakal itu kelihatan terujinya ketika susah. Ya, ketika dalam pencaharian yang susah. Bahkan ketika tidak ada mata pencaharian. Ya, tapi tetap dia inqita wa laja' ila Allah. Fatazhar sihatu taubah. Ah, ini di sini tangan. Bagaimana kebenaran taubat? Untuk melihat di mana munculnya kebenaran taubat itu, tazharu sihatu taubati inda i'tiradil muharram. Ketika apa? Ketika dihadapkan oleh yang diharamkan. Orang ahli taubat ketika disodorkan perkataan, perbuatan yang haram, dia tetap menolak. Itu menunjukkan bahwa dia ahli taubat. Tapi katanya taubat ketika
Ya, dihadapi dengan yang haram, lebur dia, jatuh. Maka itu bukan ahli taubat, itu ahli tomat. Taubat, kumat lagi. Itu pertama. Kamalut taqwa, sekarang taqwa. Ya, di mana kesempurnaannya? Haitsula mutali'a illallahu. Dia hanya yang melihat dia hanya Allah. Itu takwa itu. Itu sebab takwa itu adalah arifin takwa itu. Kalau dalam Al-Qur'annya muttaqin. Nah, oleh orang sufi karena takwa ini kata-kata umum, siapa aja boleh menggunakannya, tetapi orang sufi ingin mempunyai istilah untuk takwa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Maka dia ganti dengan kata-kata apa? Arifin, syahidin, wasilin, atau awliya. Kalau kita nyari dalilnya, dia akan gunakan ayat mutaqin. Seperti Al-Qur'an dalam surat puasa, la'allakum tattaqun. Itu terjemahannya kerohani yang begitu dalam bagi orang sufi. Karena dia masuk kepada area praktik yang real, zahir dan batin, bukan hanya zahir aja sholat puasa seperti anak kecil lalu dibilang takwa. No way. Itu kamalut takwa. Yang kemudian yang ketiga, wujudul istiqamati. Bagaimana kita ingin mengetahui bahwa istiqamah itu ada? Dengan tahaffuz ala iqamatil wirdi min ghairi ibtida'in. Dia memelihara pelaksanaan wirid. Tapi tanpa ibtida', tanpa bid'ah. Enggak ada bid'ah dia melakukannya. Ya. Apa wirid secara umum? Ada makna, ada wirid makna sempit, ada wirid makna umum. Wirid makna sempit adalah zikir-zikir yang diberi yang musalsalah. Ya, dari guru, wirid tarbiyah, wiridun am. Ya, ada wiridun khas. Apa? Semua amal soleh dia, semua ibadah dia, dia tidak tujukan kecuali kepada Allah, itu jadi wiridnya. Tetapi jangan amal yang bid'ah. Ada orang tarbiyah rohaninya dengan mengisi seluruhnya ziarah kubur tuh. Keliling dunia tuh ziarah kubur aja. Dia merasa bahwa dia sedang suluk. Sesat. Ya. Jika tidak ada guru, karena untuk apa ziarah tuh? Adab ziarah itu kan kalau kita dekat dengan orang yang diziarahi, maka kita datang. Itu lebih mesra. Kita pernah hadir pada seorang saleh wali. Ya, yang kita yakini dia saleh wali. Lalu wafat, kita pernah hidup, pernah duduk bersamanya, pernah menatapnya, pernah. Nah, kalau ziarah, maka mesti turun dan duduk dan mendekatinya. Nah, kalau seperti Wali Songo, kita kan enggak ngalamin. Sambil lewat, kirim Fatihah, selesai. Karena yang paling dekat, kotak rohani yang akan mewarisan kita, itu yang sempat kita hidup bersamanya. jika jauh, ya, tidak ada adab menyuruh untuk datang, tidak sebetulnya. Orang salah memahami. Kenapa si guru, si murid, jarak kepada guru dia tuh yang dia ya, arti guru kan yang hidup, dia datangi, ya, karena mungkin saja di situ ada guru-guru lain yang hidupnya ratusan tahun, ya, kalau tidak, ya tidak ada istihab, tidak ada nadab untuk mendekati kubur itu kecuali yang memang semasanya. Nah, ada orang menganggap bahwa menziarahi semua wali-wali, dengar aja wali di Gunung Anu, dia ya, nah, tidak ada manfaat apa-apa. Tidak ada kena anwar, ya, kerohanian
Dia mengambilnya dari yang hidup, bukan dari yang mati. Nah, maka jiwa-jiwa yang takabur dikiranya yang yaitu tadi karena memandangnya basyariahnya, memandangnya ya. Maka dia lewat tuh. Ya, yang dikubur dikira-kira ya padahal nur adalah nurullah, maqam adalah ya min indillah. Seperti itu. Wa wujudul wara, wara dari mana kita mengetahui min mawatini syahawati indal istibah? Di tempat-tempat yang mengundang syahwat ketika ada istibah. Ya, nemu duit. Ya. Berdua-dua dalam kamar dengan perempuan. Ya. Jika ada wara atau ada orang yang menjadi saingan kita disebut-sebut namanya di depan kita. Ah, ini nih istibah nih. Ya, bisa-bisa kalau tidak wara, wah dia mah ilmunya kecil. Lah, bocah kemarin itu mah. Itu masih bocah lecah dibanding gua mah cecek sama juga cecek sama apa? Dia masih cecak, gua udah buaya katanya gitu. Fa in turika fadzak, kalau ditinggalkan dia tidak melakukan maka itulah wara, wa illa falaisa hunaka, tidak ada wara di sana. Wa zudu fir rafd inda tahyir, zuhud di mana dilihatnya, dia menolak ketika tahyir, ketika ada diberikan pilihan. Yang namanya zuhud, zuhud saja meskipun diberikan pilihan. Kita mendengar cerita para ulama dulu kan ya, orang datang ya ngasih apa uang, ngasih para, ngasih mobil, ngasih ya, ditolakin ya. Kenapa? Dia tidak perlu, tidak ingin gitu. Nah itu terujinya di situ indah takhir, ketika diberikan pilihan ada tidak ada, dia milih tidak ya, karena zuhud. Ya, dia tidak ingin ada, tidak ingin tidak ada juga tidak ingin. Kan ada orang yang tidak ada tapi ingin. Ya, ya kebanyakan begitu. Orang nggak punya tapi ingin. Ada orang yang punya nggak ingin. Tapi bukan juga. Ya, dia nggak punya kelihatannya nggak ingin itu apa? Bukan tawakul itu tawakul namanya. Ya, tadi dia punya rekening penuh, tapi makannya cabai aja. Wah, ya. Dia diam aja nggak ngapain, tawakal banget itulah, karena ada rekeningnya. Seperti itu. Wal istislamu indal mu'aradati fala yubali bi ikbali dunya wala bi idbariha. Orang yang memang istislam, ini istislam nih. Orang yang dia di atas tawakal nih. Itu dilihat ketika ada mu'aradah, ketika ada yang menggodanya, yang menantangnya, yang ya. Maka dia tidak peduli bi ikbali dunia wala bi idbariha. Ya. Dia mau belakangi dunia atau mau ngedepanin dunia, dia istislam. Ya. Dia mau kaya, mau miskin. Ya. Dia apa namanya enggak peduli. Itu. Karena dia sudah orang pasrah kan udah ngikutin orang pasrah. Udah diapain aja pasrah mah kan. Nah, orang yang istislam maka para aulia itu adalah orang-orang yang mustaslimin ila Allah. Orang yang pasrah kepada Allah, dikasih duit iya, enggak ya udah. Gitu. Dikasih suruh kawin lagi iya, enggak ya udah. Gitu. Ini enggak dicari. Ya. Ya. Sampai dicari kelamno-lamno itu. Bahaya itu. Wa tawakkulu inda ta'azzuril asbab. Tawakkul di mana adanya? Ketika kesusahan dalam sebab. Kesusahan nyari usaha, kesusahan nyari kerja itu. Di situ ada tawakal kepada Allah. Bukan berhenti, bukan. Terus, tetapi tawakkul. Di situ terujinya. Wa nafil jihati bitakdiri adami imtaris sama. Atau kehilangan arah. Ya, dengan mengira-ngirakan ada apa enggak hujan nih. Ya. Lagi nanam nih, aduh enggak ada hujan. Tawakal udah, tanam aja.
Wa in batil ard, tumbuh gani tanah ini, tanam aja. Wa mauti kullil khalqi, atau kematian semua makhluk. Ya, dia tawakal kepada Allah. Artinya dia lakukan terus tanpa harus dia bergantung kepada kerja. Ya kalau begini mah mendingan gak kerja dah, soalnya tawakal. Ya, fa in sakanal qalbu. Nah, tapi di mana ketahuannya? Di hati. Hati kita masing-masing. Jika tentera, maka itu ada tawakal di kita. Kalau tidak ada, maka palaisa hunaka. Ya. Wa kullu amalin kuddira sukutu wujubihi au nadbih. Patolabathun nafsu ma'adhalik palhamil alaihil hawa. Setiap amal yang sebenarnya kewajibannya atau sunnahnya sudah gugur, sudah enggak ada wajib, enggak ada sunnah, tetapi nafsu minta terus untuk meneruskan amal, berarti yang menjadi motifnya adalah nafsu, palhamilu alaihil hawa. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, ini wajib atau sunnah, lah kita lakukan, kemudian ya sudah tidak ada lagi kewajiban dan sunnah. Ya, tapi nafsu kepengen aja, maka itu yang melakukannya, itu motifnya adalah hawa. Wa in kana haqqan fi dzati, meskipun yang dilakukannya benar. Ya, orang pengen jadi ketua masih pengen lagi. Lah kan udah selesai periodenya. Ya, ini enggak bikin curang. Ya, karena dia ini organisasi Islam misalnya. Ya, yang dilakukannya tetap benar, enggak salah menurut syariah. Tetapi periodenya udah habis, enggak kepilih, pakai nyogok supaya kepilih. Ya. Ini adalah palhamil alaihil hawa. Mungkin kalau urusan negara barangkali lebih okelah, enggak apa-apa gitu. Yang itu politik. Tapi kalau itu organisasi agama, terjadi begitu juga. Ya, lah. Wallahu a'lam. Fa in saqata bi taqdiris sukut fa qasduhu ma warada fihi. Tetapi kalau dia gugur dengan takdir gugur, maka tujuan dia apa yang datang dari Allah ke dalam hatinya. Gugur-gugur terus-terus kan gitu, menang-menang. Ya. Maka itu betul. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, terakhir. Bawa'isul amali. Orang beramal itu apa sih motifnya sebetulnya? Banyak. Tapi yang pertama-tama, ini pertama dalam arti kebanyakannya, bahkan karena itu kebanyakan, maka dijadikan oleh orang sufi itu kaidah. Ya. Motif beramal kebanyakannya wujudul khasyati, adanya takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu pasti mendekat. Coba orang-orang yang taubat itu kan karena takut kepada Allah itu. Makanya dia ke masjid, ke ulama, ke buku Islam. Itu karena takut. Kalau belum takut mah belum taubat. Bab takut di dalam agama kepada Allah bukan bab takut kepada harimau. Ini kebanyakan orang manajemen, ya. Bukan ulama. Ya, tetapi dia ahli manajemen. Atau katakan orang-orang profesional, bukan pakar agama. Dia selalu mencoba untuk memahami agama melalui psikologi umum. Misalnya, ada orang ketakutan secara psikologi itu ketakutan penyakit jiwa. Berbeda dengan ketakutan rohani. Ketakutan dalam Islam, ketakutan kepada Allah. Itu satu titik bahwa dia akan dekat kepada Allah. Orang mendekat kepada Allah itu akan dimulai dengan takut. Dia coba takut, ditarik-tarik kepada takut makna sosial, makna ya psikologi, makna atau makna ilmu yang dibuat definisinya oleh ya orang-orang yang di luar Islam. Salah. Ya, untuk permulaan itu khasyah. Khasyah itu apa? Ta'zimun tashabuhu mahabah. Pengagungan Allah yang diiringi dengan mahabbah. Mahabbah itu adalah satu kekaguman kepada Allah,
karena dia menyaksikan kebesarannya. Atau al-khawf, ya. Tapi takut juga, cuman beliau ini memilah-milah antara khasyah dan khawf. Ada yang mengatakan khasyah ini karena ilmu. Ya, karena ilmu, karena dia, makanya kan untuk mendapatkan khasyah harus duduk di majlis tazkirah, mau'izah, supaya dia punya pengetahuan tentang Allah batinnya. Baru dia timbul takut. Harus banyak mendengar tentang nasihat-nasihat, baru dia takut kepada Allah. Kalau tidak, maka dia akan berani melakukan maksiat atau mengatakan maksiat. Nah, atau khauf, takut-takut ini baru inzi'ajul qalbi min intiqamir rabb. Ini ketakutan, kegoncangan hati karena takut Allah murka. Ini karena dosa. Khauf nih. Apa kaitannya kepada iman? Karena dia percaya ada Allah, Allah akan menghukumnya, maka dia takut. Warraja'u wa huwa sukun. Dan juga motifnya roja. Apa roja itu? Sukun li fadlihi ta'ala. Dia percaya penuh tunduk, ya, kepada karunia Allah ta'ala. Bisyawahidil amal pil jami', ya. Tentu tandanya roja apa? Ada saksinya, yaitu amal dalam semua perbuatannya itu. Ya. Artinya bukti bahwa dia itu motifnya roja, itu dia sudah sedang beramal itu. Nah, dia pergi ke masjid, mengaji, ini berarti bentuk amal yang ditimbulkan dari roja. Ya, tapi memulai untuk amalnya itu dari khasyah dan khawf. Wa illa kana al-kullu ihtiraran, kalau tidak ada nilai-nilai ini, mana-mana ini, maka dia tipuan saja. Sebetulnya mesti beramal dia bukan takut, bukan harap, bukan roja. Ya, karena ada gadis yang mau dilamarnya di sebelah surau itu. Atau anak ustad itu yang sedang dia cari. Baru. Atau dia demen sama ustad, maka dia mengaji. Ya, kalau enggak demen sama ustad, enggak ngaji. Ya, ini amal, ini motifnya adalah tidak betul. Wal hubbu alamatu kamalihi al amalu bima yurdil mahbuba. Cinta, tanda kesempurnaannya adalah beramal untuk apa keriduan kekasihnya. Dia ingin kekasihnya ridho, maka dia beramal. Ini namanya ciri hub. Jika dia beramal lillah, itu hub. Fa in kharaja an kulli wajhin yurdihi fala hubba. Kalau keluar dari segala sisi yang meridhoi Allah itu, maka keluar dari cinta. Dia berzikir, dia berbuat, dia beramal, berpuasa, bersedekah, beribadah, berkhidmah, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka bukan cinta dia kepada Allah. Wa ba'du taksiri la yakdahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi satu kekurangan, tidak cela. Ahli al-hub, kalau terjadi dia melakukan maksiat, kesalahan, tidak ternoda cintanya. Bahkan mungkin akan menambah cintanya. Orang jauh dari kekasih, bukan berarti dia tidak cinta, malah mungkin menambah cinta. Ya, bukankah maksiat itu jauh? Ahli hub ya memang adalah amal, ya, untuk kekasihnya, tetapi sekali ini dia tidak melakukannya, bukan berarti dia tidak cinta, bahkan menambah cinta. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan dilaknat, dia itu cinta Allah dan Rasulnya. Wa qad utiya bihi fi syurbil khamr miraran. Ya, sahabat minum berhamar arak berkali-kali, diseret-seret dan dicaci maki. Rasulullah mengatakan, la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Wa qad haditsul a'rabi alladhi qala mata as-sa'ah. Ada seorang Arabi, Arab Badui di sebelah gunung Madinah sana. Datang kepada Nabi, mata sa'aya Rasulullah. Nabi tidak jawab. Apa kapan bila kiamat? Maka Nabi jawabnya, ma'adad talaha. Memang engkau sudah persiapkan apa untuk kiamat? Jawabnya, la syai illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada melainkan aku mencintai Allah dan Rasul. Ini berbeda cara orang sufi memahaminya dengan faqih. Orang sufi melihat ini enggak cukup, ini cinta saja. Ya. Wah, ini di depan Nabi kok. Nabi setelah ini mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab.
Ya, artinya apa? Ketika dia bilang la syai, amal itu tidak berguna tanpa cinta. Saya beramal ini karena cinta ini maksudnya. Tapi orang secara nas, jika bukan ahli amal, ahli praktisi seperti orang sufi, dia tidak menangkap. Karena dibaca nas, orang sufi baca realita amal. Ya. Enggak mungkin orang mampu beramal lama-lama dan kuat-kuat biduni hub. Apapun. Ya, orang kalau udah enggak demen, udah sengak aja udah bawaannya apa? Kepada benda, kepada barang, kepada orang, kepada paham. Ya. Tapi bil hub maka dia terus beramal. Nah, ketika ditanya, memang kamu menyiapkan apa? Tidak ada, memang tidak ada orang masuk karena amal. Tapi karena hub orang masuk. Naam al-muhibbu la yardha bi mukhalafati mahbubi. Pencinta itu tidak ridho kalau ada menyalahi mahbubnya. Maka itu sebab maksiat ahli mahabbah itu ghalabah. Ya. Coba tidak ada suami yang ingin katakanlah membohongi, mengkhianati istrinya, tidak ada itu kecuali ghalabah. Pergi jauh kelamaan ada perempuan kawin, ghalabah. Bukan berarti mengkhianati, Pak. Ya. Karena keseringan pergi. Misalnya begitu contoh ini, Pak. Ya, tidak ada mukhalafah kepada Allah itu para aulia. Ini contohnya seperti itu. Tidak ada para aulia meskipun mukhalafah la yardha tetap. Bahwa la yumkinul israr minhu. Tidak mungkin israr. Keinginan yang terus dia lakukan berulang-ulang itu israr. Meskipun bilangannya hanya 2 atau 3 kali, enggak perlu mesti banyak. Wa in ghalabat syahwatun wa nahuha. Kalau bagaimana kalau dia didominasi oleh syahwat atau sejenis nasyat dan semacamnya. Badara li mahalli ridha min at-taubati wal inabah, maka dia segera ke titik ridho dari ya, dari taubat dan inabah, dia taubat dan inabah agar dapat ridho. Kalau datang syahwat. Fafham wallahu alam naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.